Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Ratusan tenaga kerja Indonesia atau TKI diduga disekap di Kamboja. Sebuah video tersebar luas di media sosial, seorang ibu menangis mengatakan anaknya telah disekap di Kamboja. Video tersebut beredar luas di WhatsApp wartawan. Dalam video, dua orang ibu-ibu yang mengenakan jilbab merah dan putih menangis histeris, menceritakan anaknya yang disekap dan disiksa. Kedua anak tersebut bernama Muhammad Eko dan Muhammad Sofian Nasution yang berasal dari Deli Serdang dan Binjai. Ibu tersebut menjelaskan anaknya yang berangkat pada 27 Mei 2022 lalu itu telah disetrum dan tidak diberikan makan. Kedua ibu itu meminta pertolongan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menolong anaknya. Dalam video, ibu tersebut mengatakan anaknya yang bernama Muhammad Sofian Nasution melakukan video call dan menangis meminta pertolongan karena tidak diberi makan dan disetrum. Sebelumnya, Migrancare dan keluarga pekerja tenaga kerja Indonesia atau TKI yang disekap di Kamboja mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut bersama pelaku beserta jaringannya yang menempatkan para pekerja di negara itu. Koordinator Bantuan Hukum Migrancare Nur Harsono mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, jika koordinasi telah dilakukan dengan pihak kepolisian, baik di Indonesia maupun di Kamboja, kasus itu layak untuk terus diusut tuntas. Migrancare menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini untuk menyelamatkan 62 orang TKI yang disekap di Kamboja. Namun perlu dilakukan langkah lebih lanjut agar pelaku-pelaku perekrutan dan penyekapan dapat diusut sampai tuntas. Kapan ibu komunikasi terakhir, bu? Ini tadi pun sudah komunikasi, tidak dikasih makan mulai hari ini. Mama. Mulai nggak kasih makan? Inilah kami sekarang ini lagi disekap di kamar 24 jam. Kalau masih bisa komunikasi pakai telepon, bisa, bu? Masih bisa. Kalau 24 jam tidak, kami ditolong, mama. Macam mana kasih kami ini, mama? Di sini kami kena sitrum. Jadi makan, mama. Anak ibu kena setrum juga? Anak saya enggak ada, itu tapi ada orang lain. Dia punya kau. Tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi, anak saya. Dia tidak apa-apa. Iya. Bapak ibu pemerintah, tolong lagi. Kapan dia berangkat, bu? Anak ibu kapan berangkat, bu? Bulan 5 tanggal 20. Nah, 27. Tidak menitipkan anak saya, Bapak Jokowi. Tolong dibantu warga Indonesia, Bapak Jokowi. Saya seorang ibu. Anak ibu iya juga, bu? Iya, Pak. Atas nama siapa, bu? Muhammad Eko, Pak. Kalau ibu siapa? Atas nama siapa? Anak ibu? Ibu? Eko. Ibu anak? Muhammad Sofian Nasution. Muhammad Sofian. Tolonglah, Pak. Aku gak bisa, tak sanggup aku ceritakan. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.